Tribuner dimanapun berada, ini merupakan seleksi timnas U17 dan tadi Coach Indra Sapri telah memberikan arahan dan lihat Coach Indra Sapri mulai kembali ke sisi lapangan. Firman. Ditegur iniin aja gak apa-apa ya, ditegur-tegur dikit ya. Bench sebelah sana terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dimanapun Anda berada, kini kami berada di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, di mana saat ini akan diselenggarakan seleksi tim nasional U17. Dan saat ini terlihat para atlet yang mengikuti seleksi sedang berbaris dan saat ini menunggu kedatangan Presiden Republik Indonesia yang rencananya sekitar pukul 9.20 akan tiba ke stadion ini untuk meninjau langsung seleksi tim nasional Indonesia U17. Beginilah kondisinya, dan di luar pengamanan cukup ketat, mulai dari aparat kepolisian, TNI, dan lain sebagainya.
kembali kami informasikan, ini merupakan stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung. Stadion ini sempat disiapkan untuk menggelar Piala Dunia U20, namun hal tersebut urung atau dibatalkan karena Indonesia tidak menjadi tuan rumah, dan kini Indonesia rencananya akan menjadi tuan rumah U17, dan saat ini akan diselenggarakan seleksi tim nasional U17. Terlihat para peserta seleksi terlihat sedang bersiap. Sebelum kami akhiri, kami informasikan kini kami berada di Stadion Si Jalak Harupat, di mana akan ada seleksi tim nasional U17, dan kini juga rencananya akan ditinjau langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!